Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah kita diberikan umur sehat walafiat, umur panjang. Sampai sekarang kita sudah ketemu tahun kedua pandemi COVID masih dengan kita. Alhamdulillah ustaz-ustazah, keluarga, santri-santri Nurul Iman, semuanya alhamdulillah diamanilah, dijaga Allah Subhanahu wa taala di dalam sehat walafiat. Insyaallah harus melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang bilang, Abah itu memang bilang, beritahu kita, kita harus pelajari Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dan yang paling penting adalah mengamalkan Al-Qur'an. Negara miskin bisa hebat karena manusianya. Manusianya rajin, disiplin, takut peraturan, tidak mau melanggar. Kalau Anda mati, ketika Anda terobos lampu merah atau Anda melawan arus, Anda mati, mati bunuh diri, tahu enggak? Bukan mati syahid. Kita tahu kalau kita mati kecelakaan, misalnya kita naik pesawat kecelakaan, itu mati syahid. Kita di dalam rumah, rumah kita kebakaran, itu mati syahid. Tapi kalau Anda sengaja melawan arus, Anda sengaja melawan lampu merah, lampu merah Anda langgar, Anda lawan, itu namanya Anda bunuh diri. Dan Anda tahu di dalam Islam Anda bunuh diri, hukumnya apa? Syirik Anda. Anda gak dihitung Islam. Hati-hati, langsung masuk neraka Anda. Tidak ada hitung-hitungan. Anda mau seperti itu? Mati bunuh diri, hah? Kemarin Umi keluar dengan Umi Hasan. Itu orang sudah keluar semua. Jalanan macet sekali. Semua orang mau pergi puncak, pergi libur. Padahal COVID itu masih ada, masih bermaharaja lela. Gak ada yang peduli. Umi pergi bank, sebenarnya Umi gak mau pergi bank. Tapi Umi harus bayar tagihan, bayar beras, harus bayar biaya percetakan ijazahnya Anda, biaya beli bumbu, biaya harus untuk Anda acara nanti di sudang. Paksa Umi ke bank, bank itu sudah penuh orang. Umi bukan paranoid, tetapi Umi hati-hati. Kalau Anda bicara di depan sendiri, tidak ada orang yang dekat selama 2 meter, Anda turunkan masker, it's okay. Tapi kalau orang dekat depan Anda, paling berapa setengah meter, Anda turunkan masker di situ. Yang penting, masker itu harus selalu dipakai selama Anda keluar dari rumah, selama Anda keluar dari kamar. Tenang Anda, mau bicara dengan orang, walaupun harus kadang-kadang teriak-teriak dari ujung ke ujung. Yang penting Anda aman, keluarga Anda aman, ayah ibu Anda aman. Sekarang banyak orang tua yang meninggal, padahal mereka gak kena keluar rumah. Karena apa? Karena anaknya keluyuran. Anda harus ingat ya, orang banyak ngomong, itu banyak salah. Dan orang banyak salah, masuk neraka. Titik, itu aja logiknya. Banyak ngomong, banyak salah, masuk neraka. Simple, right? Mudah. Jangan jadi orangnya itu, no action talk only, ngomong gak selesai-selesai. Wah, saya harus pergi meeting ini, sok sibuk, tapi gak ada hasilnya, gak ada uangnya. Kalau Anda gak bisa disiplinkan anggota tubuh Anda, bagaimana Anda mau mendisiplinkan pikiran Anda? Rasulullah SAW lebih diutamakan pemuda-pemuda yang sehat, yang kuat. Salah satu presiden Amerika duduk di kursi roda karena dia kena polio.
ayahnya beritahu presiden, calon presiden itu, bahwa walau bagaimana hebatnya Anda, pinternya Anda, tetapi di dalam tubuh yang lemah, Anda tidak bisa bermanfaat untuk negara ini. Ayahnya beritahu anaknya. Dia kena polio sekitar umur 8 tahun. Jadi dilahirkan sihat walafiat, kena virus polio, lumpuh duduk di kursi roda. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Tapi dia mau membuktikan kepada ayahnya bahwa ayahnya salah. Walaupun saya dulu di kursi roda, saya akan menjadi orang penting di dalam negara ini. Saya akan menjadi orang hebat. Saya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara saya. Dan dia menjadi presiden Amerika. Bukan presiden di pulau-pulau kecil, negara-negara kecil, miskin, enggak. President of America. United States of America. Orang polio duduk di kursi roda. So, everything is in the mind. Semuanya di dalam pikiran Anda. Anda mau bodoh, Anda mau malas, Anda mau penyakitan, Anda mau tidak bisa diam seperti cacing krimi, Anda mau telat selalunya, Anda mau tidak disiplin, Anda mau mati bunuh diri, semuanya ada di pikiran Anda. Everything is in the mind. Anda mau jadi orang hebat, orang sukses, orang kaya raya, orang alim, orang bermanfaat buat agama dan bangsa ini. Semuanya ada di pikiran Anda. Dan semuanya ada di tangan Anda. Jadi jangan mau salahkan orang lain. Anda mati ketabrak truk gara-gara Anda melanggar lampu merah. Hebat. Jangan menyesal. Memang penyesalan itu datang di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran namanya. Anda-anda yang paling tua di sini, mahasiswa-mahasiswi, Anda harus mendidik adik-adik Anda. Bukan dengan kekejaman, tapi dengan disiplin. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan disiplin. Tegas. Umi datang dari negara yang sangat-sangat keras. Kemarin Abi Wasan cerita, ada temannya itu. Dia itu parkir motornya di atas trotoar. Di sini kan bisa kan, trotoar jadi tempat pedagang kaki lima, tempat orang buka lapak, tempat trotoar, tempat jalannya motor, sepeda. Kecuali untuk pejalan kaki. Karena jalan kaki di Indonesia itu takut. Umi takut kalau jalan kaki di Indonesia. Serem. Lebih serem jalan kaki di Indonesia daripada masuk hutan yang banyak hewan-hewan liar. Jadi temannya Habib Hasan itu motornya diparkir di trotoar. Di Singapura tidak ada polisi, tetapi banyak kamera. Kameranya itu sampai ada di dalam hutan-hutan, itu semua kamera. Kecil, orang gak bisa lihat. Jadi Anda diawasi di mana aja. Jadi setelah dia makan dengan Habib Hasan, makannya juga cepat-cepat, gak lama-lama. Maksudnya cepat-cepat dia bukan pulang ke rumah. Dia pergi ke ATM. Dia mau lihat apakah dia didenda. Itu saking takutnya orang Singapura. Anda malah bangga. Wah, saya bisa sembunyi dari polisi. Saya gak ketangkap, saya lawan lampu merah. Saya melanggar lampu merah. Saya melawan arus. Enggak, saya enggak didenda, enggak ditangkap polisi. Saya hebat. Sebab itu, ketika di sebuah negara tidak ada hukum mati, disitulah terjadi anarkis. Sekarang, narkoba berkilo-kilo. Mereka yang bertransaksi tidak dihukum mati. Dilemparkan penjara, katanya seumur hidup. Tetap aja. Sebentar lagi keluar, dia bisa bayar. Karena apa? Karena ahli-ahli hukum
di negeri kita, ahli hukum, tapi tidak mengamalkan. Sama saja dengan tadi yang dibilang, Abah selalu menasihati kita semua, harus membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengerti Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan percuma Anda hafal Quran seperti burung beo, tapi Anda tidak mengamalkan seperti Umi kenal. Hafal Quran, hebat. Nahwu shorofnya nomor 61. Hafal Quran loh, hafiz dia. Tetapi ketika duduk, ini abahnya, tangannya kalau di sini, ini abahnya, abah bagi seorang anak itu sudah menjadi rajanya. Harus punya akhlak. Kalau kita nggak punya akhlak dengan orang tua kita nggak bakal punya akhlak dengan orang lain. Orang tua kita yang membesarkan kita, yang memberi kita makan, apalagi ibu yang melahirkan kita, percuma. Naik di mobil, ini bukan mobil dia ya, mobil orang, kakinya naik di atas, percuma kan? Hafid, yang orang melihat itu adalah akhlak. Walaupun dia bodoh goblok, tapi dia punya akhlak. Itu yang dia lihat, itu yang dia hebat. Jadi Umi minta tolong, tahun ini Indonesia 76 tahun. Tahun yang lalu, ketika 75 tahun, kita belum bisa seperti ini. Padahal waktu itu COVID tidak seganas sekarang. Seperti di Singapura, orang-orang yang sudah di, semua rakyatnya sudah divaksin. Jadi mereka sudah terpaksa harus hidup dengan COVID. Indonesia juga akan seperti itu. Tetapi rakyatnya semua harus divaksin. Karena kalau kita lihat bayi-bayi, itu pasti diimunisasi. Dari lahir sampai usia 2 tahun, itu divaksin. Diimunisasi setiap bulan. Supaya ketika virus itu datang, mau virus polio, diphtheria, rubella, measles, chickenpox, campak air, campak api atau whatever, campak atau cacar, ketika kena virus itu kita nggak terlalu parah dan tidak mematikan. Di zaman dulu virus campak, cacar itu bisa membunuh orang jutaan, bayangkan. Alhamdulillah ketemu vaksin, diimunisasi bayi-bayi. Jadi kalau sekarang, kalau kena campak atau cacar, tidak mematikan. Memang keluar bento-bento, gak apa-apa. Nanti akan sembuh, karena Anda sudah diimunisasi. Sama juga dengan COVID. Semua anak-anak, semua orang di atas 12 tahun harus divaksin. Insya Allah, Nur Iman ketika buka nanti, mudah-mudahan sebelum tahun baru 2022 kita sudah bisa buka. Tetapi tergantung. Ini akan selesai tanggal 30 Agustus ya Ustaz Subek, insya Allah akan ada wisuda. Jadi wisuda hanya untuk yang di dalam pondok. Orang tua atau yang lain hanya nonton lewat Zoom, lewat YouTube. Nanti bagi yang tahun lalu yang belum wisuda, insya Allah setelah boleh kita menerima tamu dari luar, insya Allah kita akan bikin khusus wisuda buat yang tahun lalu, yang 2020. Walaupun dijamak, dimundurkan, yang penting harus ada wisuda. Jadi yang untuk tahun sekarang wisudanya di 30 Agustus. Jadi tolong beritahu orang tua Anda semuanya harus lewat online, daring, lewat YouTube, lewat Zoom. Setelah itu, Anda-anda yang kemarin sudah suntik yang kedua kali, berarti setelah 30 Agustus sudah boleh. Insya Allah kita akan siapkan bagaimana Anda akan pulang.
Pokoknya yang sudah vaksin yang kedua kali baru boleh pulang. Sebelum Anda vaksin yang kedua kali, Anda belum boleh pulang. Itu yang pengabdian dua ya. Pengabdian satu akan lanjut ke pengabdian dua, dan nanti akan masuk dari mahasiswa semester terakhir. Jadi biar mereka bisa ujian dan sekalian pendampingan atau konsultasi skripsinya di Nurul Iman. Jadi gak perlu pusing-pusing daring-daring online, pas akhirnya pacaran. Gak usah pikiran sempit. Insya Allah kita juga akan pelan-pelan. Insya Allah mulai hari Rabu besok, anak-anak PAUD dan TK sudah boleh masuk di Pondok Putri. Tapi tolong harus ingat, masker tidak boleh lepas selama Anda ada di luar pondok. Jadi ustazah-ustazah yang mengurus anak-anak PAUD dan TK harus masker jangan pernah lepas. Dan anak-anak PAUD dan TK-nya juga tidak boleh lepas masker. Kalau ada anak PAUD dan TK yang tidak mau pakai masker, tidak boleh masuk pondok. Tidak apa-apa. Ada anak memang belum bisa, belum mengerti pakai masker. Berarti tidak boleh masuk pondok. Sama juga ustazah-ustazah yang bawa anak yang masih bayi, kan tidak bisa pakai masker dan tidak boleh masuk pondok. Lebih penting kesehatan. Percuma orang alim tapi lemah, mati. Batuk-batuk, muntah darah, TBC, mati. Percuma. Jadi yang paling penting nomor satu adalah sehat, kuat, baru bisa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan insya Allah Anda akan mendapat wakaf ilmu nanti di kuburan Anda nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mulai besok hari Rabu, hari ini kan kita libur, jadi Anda mau bikin acara perlombaan silakan. Yang penting prokes. Prokes itu ada 5. Masker, menjaga jarak paling sedikit 2 meter ya. Terus apa lagi? Mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Jadi kalau Anda main atau Anda nonton perlombaan, jangan dekat-dekat, jangan bergerombolan. Harus 2 meter terpisah. Dan mobilitas tetap di rumah. Nanti ketika Anda pulang dari pondok, ingat 5M itu: masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dijaga. Kalau Anda tidak perlu keluar, misalnya kalau Anda nggak keluar, Anda mati, baru Anda keluar. Jadi kemarin Umi, kalau Umi gak keluar, Umi gak bisa bayar tagihan. Anda-anda gak bisa, ada buku. Gak bisa makan. Gak ada ijazah yang mau dicetak. Ya Umi harus keluar. Jadi Anda nanti ketika di rumah juga seperti itu. Anda lihat, wah kalau saya keluar berbahaya ini. Kasian anak istri saya. Kasihan orang tua saya, gara-gara saya keluar, hanya ngobrol, makan-makan, kumpul-kumpul, tidak ada hasilnya, hanya buang-buang waktu, buang-buang umur, banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Lebih baik saya di rumah, saya kerja online, sekarang banyak kerjaan bisa online, saya mengaji, berzikir, sholat sunnah, bangun tahajud. Ingat waktu tidur yang paling baik seperti yang sudah diatur oleh Al-Habib Segaf bin Mahdi Besyok Bakar Bisani adalah dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Itu waktu yang paling baik untuk tidur. Jam 4 sudah harus bangun, ada tahajud, sholat hajat, sholat istiharah, sholat taubat. Itu yang harus kita lakukan. Ingat berjamaah di waktu isya sama dengan Anda sholat separuh malam.
Ketika Anda sholat berjamaah di subuh hari, itu sama dengan Anda sholat seluruh sepanjang malam. Itu berkah sholat berjamaah. Sekarang Anda beruntung, masih banyak teman-teman Anda bisa berjamaah. Nanti ketika Anda sudah pulang di rumah, tolong jangan pernah sholat sendiri. Ajak orang tua, yuk kita sholat berjamaah. Ajak adik, ajak abang, ajak kakak. Kalau nggak ada, ajak saudara. Kalau nggak bisa, sholat di masjid atau di musola. Jaga kesehatan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Bagi yang pengabdian satu, insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Untuk upacara bendera lagi. Dan bagi pengabdian dua yang akan selesai sebentar lagi, tolong jaga kesehatan. Anda harus melanjutkan perjuangan Asyik Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syobaka bin Salim, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Harus healthy in mind, body and soul. Sehat secara rohani, jasmani, dan pikiran. Harus, Anda harus selalu stay safe, stay healthy and wise. Selalu tetap menjaga kesehatan, keamanan Anda. Memang yang namanya virus kita tidak mengelak, tapi yang penting kita harus menerapkan 5 prokes. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Prevention is better than cure. Jadi hari ini Anda selesaikan perluan Anda. Insya Allah ada hadiah voucher seperti biasa. Pertama 100.000, kedua 75.000, dan yang ketiga adalah 50.000. Insya Allah voucher untuk Anda belanja di toko operasi Al-Asriyah Nurul Iman. Insya Allah tahun depan kita sudah punya Kafni, Kafe Nurul Iman. Jadi bisa, yang boleh keluar berarti yang ustadz-ustadzah bisa ngopi-ngopi di Kafe Nurul Iman. Semuanya menggunakan voucher, semuanya menggunakan QR code. Jadi tidak ada menggunakan uang cash. Dan insya Allah dengan toko dan Kafe Nurul Iman, kita bisa menjadi tempat jual beli. Jadi anda-anda, misalnya anda-anda gak punya uang, Anda jual sampah. Sampah yang bisa didaur ulang, seperti sampah botol-botol atau sampah gelas, bisa nanti jualnya di toko Nurul Iman. Bagi Ustazah, Umi tahu ada Ustazah Isnaini itu paling rajin kumpulkan botol-botol, bawa satu karung, memang dikasih ke daur ulang. Tapi besok-besok nanti sudah bisa dijual sampah-sampah plastik, botol atau gelas di toko Nurul Iman. Jadi warga-warga sekitar juga, mereka mau jual sampah mereka, silakan. Tapi kita tidak akan memberikan uang. Kita akan memberikan points dalam bentuk di mana Anda akan mendapat uang virtual, cashless. Jadi misalnya 1 kilo sampah plastik Rp5.000. Anda bawa 10 kilo, berarti Anda mendapat Rp50.000. Dari uang Rp50.000, Anda bisa membeli semua produk-produk Nurul Iman. Jadi sistem seperti barter. Kalau Anda punya uang, wah saya mau beli beras, berasnya alhamdulillah bisa dapat Rp50.000, ya silakan. Tapi misalnya uangnya Anda Rp50.000, Anda mau beli produk yang lain, misalnya mau beli sabun, Anda bisa mau beli odol, sikat gigi, apa tuh? Semuanya cashless. Harus beli produk Nurul Iman, atau Anda mau beli roti, atau mau beli seragam, atau gamis. Seperti kemarin Habib Ali, cucunya Umi, pakai gamis Nurul Iman, sangat bagus. Cuma bahannya ada sedikit tipis, tapi gak apa-apa, bisa pakai kaos putih di dalam. Tapi itu yang Umi inginkan, semuanya kita harus produksi sendiri. Dan itu yang diinginkan oleh Asyik Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syobaka bin Salim. Apa yang kita butuhkan, kita harus produksi sendiri. Insyaallah Anda semua meyakin akan menjadi murid-murid dari Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang fatonah, amanah, siddiq,
tujuannya hanya untuk tabligh, hanya untuk dakwah demi Allah dan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita semua dijaga sama Allah, InsyaAllah kita semua diberkahi, diridhoi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan semuanya berkumpul dengan Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, dan yang paling penting dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga Jannatul Firdaus. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma nabdana azayka nakhdika yukarika nahamma hatta tarzalaika nahamma hibar radiyata wa tarhamma hibar adilah. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Allahumma alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe ya, supaya kita meraih keberkahan bersama-sama. Wassalamualaikum, dadah.